Oke guys, bertemu lagi dengan saya Aklam Syah. Nah, kita akan memilih craft ini baru episode 1. Tadi sebenarnya gua sudah buat video tapi saya tidak berhasil, jadi saya ulang. Ini kita akan ganti nama ya. Ganti nama, janganlah Alucard jelek. Ini dapat saya sendiri ya. Nama saya itu Aklam Syah. Oke, udah. Nah. Sekarang ini macet ya. Indonesia sudah. Ini tadi sebenarnya gue sudah buat yang YouTube namanya ini ya, tapi saya akan hapus lagi karena jelek. Oke, kita akan buat ini baru. Kita mode mudah aja ya, mudah namanya ya. Namanya YouTube aja. Kalau saya seperti ini tuh nih guys. Udah. Oke. Suara gua agak serak ya. Ini memang loadingnya lama ini ya, maaf. Oh, langsung aja buat peta. Woi, buat peta. Tunggu, gua di mana? Woi, gua ada di mana ini? Kita ambilin aja dah. Dimana pun kita berada yang penting. Oh, ini apa? Tidak perlu. Tapi kita ambil kayu ini aja. Gue nggak perlu kayu itu-ituan. Ini gue nggak perlu. Gue nggak perlu ya. Gua lupa ya guys, kita ke pengaturan dulu. Video. Oke, ini di video gua. Nama gua di sini Aklam Syah. Oke ya, memang nama asli saya Aklam Syah. Nah, gua dari Indonesia. Oke, wow. Dan hari ini kita akan membuat ini tuh episode pertama, jadi kita akan cari-cari kayu dan jadi apa-apalah yang berguna. Jadi yang tahu buat-buat alat-alat yang baru-baru di Minecraft ini, mohon komen di bawah dan like dan subscribe dulu ya videonya ya, karena kita akan heboh amat. Subscribe-nya gratis ini ya. Yang subscribe nanti gue cari orangnya di mana aja yang dia berada, gue akan kasih dah banyak barang pokoknya yang dinya asli. Woi,
bertemu dengan gua ini ya. Video pertama kita akan mencari kayu dulu. Oke. Oke, sip. Karena ini susah betul kok cari kayu kayak gini ya. Jadi kita pakai mode kayak gini aja ya. Oke. Bagus. Nah. Nanti gua akan buat rumah pertama dulu ya di sini. Jadi nanti kan ini mau udah. Nanti gue akan buat rumah pertama di kira-kira kayaknya di sini dah. Ini bagus tempatnya ini ya. Nanti kita akan buat sesuatu yang bagus saja di sini ya. Karena ini gue kekurangan kayu. Terpaksa kita pakai kayu ini aja ya. Siap. Mulai. Kayu spruce ini kayak mana ya? Enggak tahu karena gue enggak pernah pakai. Oh, ini. Ini gunanya apa? Oh, gua tahu. Handuk kah? Oke, teman. Sip. Teman gua teriak-teriak. Ini dek. Teman gua ini lagi mandi. Lol. Gua bingung buat apa ya? Kita lanjut mining aja ya. Kita jangan dulu. Ini aja dulu dihancurkan ya. Ini bagus. Kita kayu ini aja ya. Agak bagus juga kayu ini. Domba. Halo domba, my baby, my friend. Wah. Mati. Yeay, dia mati. Gak jelas gue. Bodoh domba itu udah senang betul. Oke, ini kayunya. Malam ya guys, kayaknya kita harus cepat-cepat cari domba ini. Aja. Biasanya ngelak-ngelak sedikit sih ya. Oke sip. Tadi gue buat gitu nggak jadi ya guys. Wah. Kita akan buat rumah di mana ya? Mungkin ini jadinya nanti gue akan perbaiki di sini. Jadi portal aja nanti. Kalau gua udah pro amat. Nah, nanti kita pembuat rumahnya di sini aja ya. Lo enggak usah ngolok ya. Berapa kita dapat? Sip, 64 lebih. Sekarang aku bingung buat apa. Oh iya iya iya, gue tau. Kita buat crafting table. Lalu udah gitu aja. Sip. Gua ini. Gua ada foto gua. Mungkin kita akan buat sesuatu dulu. Kenapa pintunya harus kayak gini? Ini kita buat pagar 1, 2, 3. Kalau bisa sampai habis aja lah. Berapa itu? Siap. Segini aja. Oh ya, kita bikin.
Susah ngumpul kadang. Nah, kita buat kayak gini. Satu, dua, tiga, empat, lima ya guys. Kita akan buat lima lagi di sini. Satu, tiga, empat, lima. Nanti jadi kayak gini ya guys. Nah, jadi. Nih, bagi ya kalian membuat rumah kayak gini, nggak apa-apa guys, gue nggak ngelarang. Sep, udah mau malam. Mungkin sampai sini aja dulu ya. Mungkin kita sampai sini aja ya guys. Mungkin nanti hari Sabtu atau hari Minggu, wah, kita buat kota di sini ya nanti. Ini baru rumah pertama, belum jadi ya. Yeay. Kajalahku ya. Surprise. Jangan lupa subscribe dan like ya. Dua kali sudah saya kasih tahu ya, woi.